Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi di Petualang Gaib Channel. Terima kasih semuanya yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, yang sakit segera diangkat penyakitnya, yang lagi kesulitan semoga secepatnya dimudahkan. Malam ini mungkin kita akan menguak misteri yang terjadi di saudara kami, keluhannya yaitu merasa kesakitan di bagian apa namanya, iga ya. Jadi seperti ada yang nusuk-nusuk dan kayak ada bisikan gitulah yang gak jelas gitu ya. Ya, berhubung waktu sudah malam, kita langsung ke mediator aja. Saya minta doanya semoga diberi kelancaran, keselamatan. Assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa? Kenapa ini, kenapa? Kenapa? Dari mana? Dari mana? Bisa bicara nggak? Bisa bicara baik-baik ya. Dari mana? Ini. Itu betul yang ada di tubuh itu. Hah? Bisa bicara enggak? Bisa bicara? Ayo bicara. Biarkan kami di situ. Udah lama di situ? Udah lama? Udah? Udah berapa lama? Jangan ganggu. Enggak, saya cuma nanya. Enggak mengganggu kamu. Saya kan cuma nanya. Udah berapa lama? Ya? Suruhan apa gimana kamu? Ada berapa makhluk di tubuh itu? Saya kan nanya baik-baik, nggak maksud mengganggu kamu. Ya itu kan perasaan kamu aja, saya nggak merasa mengganggu. Ada berapa makhluk di situ? Ya? Tiga. Jenis apa aja? Berbentuk apa itu ya? Genderuwo. Iya. Kecil. Oh, kecil.
Kalau kamu dari jenis apa kamu? Apa ya? Oh, yang suka. Oh, berarti yang tinggal di perut kamu ya? Iya. Udah berapa lama di situ? Udah berapa lama di tubuh itu? Berapa? 10 tahun? Ada 10 tahun? Kurang. Kurang. 9 tahun? Ada. Oh, ya kan namanya nebak mah bisa aja. Kenapa? Akan buktikan kepada kamu bisa merasakan. Buktikan apa maksudnya? Enggak, kamu tinggal di situ. Suruhan apa masuk sendiri? Hah? Lah, kenapa? Kan saya pengen tahu. Sudah tugas kami. Tugas apa? Memusnahkan dia. Oh, berarti kamu disuruh gitu. Harus dimusnahkan. Emang ada masalah apa? Emang ada masalah apa dengan orang itu? Sampai mau dimusnahkan sama kamu. Alasannya kenapa bisa membenci begitu? Kan mungkin ingin melihat dia musnah. Kan mungkin ada permasalahan tadinya. Apa dengan majikan kamu? Masalahnya kamu mengganggu. Allah 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 kuat ta'ala. Allah 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 kuat ta'ala. Allah Allah kuat ta'ala. Allah 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 Allah. Ya kan saya baik-baik, makanya jangan nyerang terus, capek. Kok masalahnya dengan saya? Kamu ganggu. Emang mengganggu seperti apa sama kamu? Kan saya cuma nanya. Kalian berusaha memusnahkan kami. Lah, enggak tujuan itu. Ya kan. Kenapa kamu ikut campur? Itu kan urusan majikan kamu. Apa dikasih imbalan kamu? Ya? Kenapa ikut campur urusan ini? Loh, kan itu saudara saya. Wajar saya ikut campur, itu karena saudara saya. Kasihan, kesakitan. Udah lama. Kami mengabdi. Menjalankan perintah. Berarti dikasih imbalan kamu? Mengabdi sama majikan kamu? Kasih imbalan apa? Harus tahu dong. Imbalannya
orang tersebut. Diapain sama kamu? Kok imbalannya orang tersebut? Karena majikan kami akan puas bila orang itu musnah. Janganlah, kasihan. Kasihan saudara kamu. Lebih baik hentikan aja ya. Kasihan. Siapa kamu? Menyuruh. Saya saudaranya. Bisa enggak kamu hentikan nyakitin dia? Bisa. Satu syarat. Apa itu? Kamu. Wah, jangan atuh. Janganlah. Sama aja bohong atuh namanya. Kami tidak mau. Kami pun tidak mau. Kan udah lama di situ kamu. Enggak bosan? Tapi kamu puas. Sampai kapan kalau begitu puasnya? Sampai musnah. Janganlah, kasihan. Punya keluarga juga dia. Tidak peduli. Kamu punya keluarga enggak? Untuk apa kamu? Ya kan saya nanya. Masa enggak boleh cuma nanya? Sekarang. Iya. Kamu punya keluarga? Punya saya. Keluarga sebagai pengganti. Jangan, enggak bisa lah. Emang enak. Nggak bisa lah. Kalau masih minta penggantinya sama manusia mah sama aja bohong. Kami pergi. Itu syarat. Apalagi syaratnya? Cinta. Janganlah. Selain itu, nggak ada lagi apa syaratnya? Nah. Kasihan kan udah lama itu ngerasa kesakitan. Udah kamu hentikan aja ya mengganggu orang itu. Ampun. Ampun enggak? Ampun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala amal qala musamma jitum bi syahr. Innallaha hasibtu innallaha la yusli wa amal mufsirin. Wa yuhiku lahu al-haqqo bi kalimatihi wa law qariha mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Samawati wa bil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu la bi idznihi. Ya lamu abayna aidihim ma mahafahum wala yuhitu nabi syai min ilmihi illa bimasa wasi'a kursi samawati wal ard wala ya'udhu ibtuhum. Ya udah, tinggalkan aja dulu. Tinggalkan aja dulu. Kalau udah ditinggalkan baru saya lepas. Saya enggak percaya, soalnya kamu pintar tipu dayanya. Enggak, keluar aja dulu. Ampun berarti kamu. Ampun. Apa jaminannya? Mau nih bersadat sama teman saya, sama Pak Ustadz. Salaman dulu kamu, baru dilepaskan. Sahadat dulu, enggak bisa. Apalagi tambah kencang nanti ikatannya. Lepaskan dulu.
Ada kuncinya biar enggak kesakitan kamu. Mau tahu kuncinya? Lepaskan. Mau tahu kuncinya biar enggak kesakitan? Lepaskan. Sama orang itu juga sakitnya seperti itu. Oh, mau enggak kamu? Kesakitan. Ashadu. Ikutin biar enggak kesakitan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ashadu. Ashadu. Ikutin dulu. Ikutin biar enggak kesakitan. Apa itu? Ya udah ikutin biar kamu enggak kesakitan. Kesakitan, ya tambah panas ya, kamu. Tuh, kalian menyakiti. Iya makanya ikutin kata-kata Pak Ustadz. Apalagi diikutin. Enggak, percaya sama saya enggak ngebohongin. Saya menjamin. Sok. Kalau kamu mau ikutin yang tadi, insya Allah, ya. Kamu akan bebas dari kesakitan. Ikutin ya. Bis, ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Setik. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahman. Ya ikutin terus biar enggak sakit. Ikutin biar enggak sakit. Terus. Biar enggak sakit. Awali. Bismillah. Assalamualaikum. Selamat malam. Kenapa? Bisa bicara enggak? Kamu yang di tubuh itu juga? Betul. Betul, yang ada di tubuh itu juga, ya? Iya. Kalau ini dari jenis apa? Dari jenis apa kamu? Hah? Kenapa kok marah sih? Aku tahu. Kamu ingin coba-coba. Enggak, cuma nanya aja. Lepaskan. Cuma nanya aja. Betul berarti kamu yang ada di tubuh itu? Ya. Aku. Dari jenis apa kamu? Tak perlu tahu. Nah, kan saya pengen tahu. Yang aku inginkan adalah robek. Robek apa itu? Jantung siapa? Semua akan kurobek. Jangan atuh, kasihan lah. Sama kamu udah lama juga di situ? Lama sekali. Ingin memecahkan. Emang kenapa? Kok kamu ada rencana begitu? Dendam. Dendam masalah apa? Karena hanya aku. Tapi iya, dia suka semua. Suka semua yang dilakukan. Aku tidak ingin
tidak ingin. Tidak ingin kenapa? Kamu merusaknya. Nah, kan saya cuma gagakan semua. Cuma nanya sama kamu itu udah berapa lama di situ? Alasannya kenapa? Kamu ingin merusak semua yang sudah direncanakan. Emang permasalahannya apa? Biar tahu saya. Tidak suka. Ya tidak sukanya itu kan mungkin ada alasannya dari. Aku sedang jelas siapa. Iya. Aku tidak suka karena perbuatannya. Emang kenapa dia perbuatannya? Mengganggu. Mengganggu seperti apa? Sudah merusak. Ganggu tidur. Merusak. Ya. Maksudnya merusak apa? Merusak wilayah kekuasaan. Kekuasaan kamu maksudnya? Ya tidak ingin. Allah. Kenapa? Kenapa marah kamu? Ya? Saya kan cuma nanya. Akan saya nanya sama teman kamu. Sama saja. Kok kamu yang marah? Ya udah kamu tidur aja. Kan saya lagi ngobrol sama teman kamu. Kamu yang menjauh. Itu berarti kamu tidak mengganggu. Aku tidak mau. Udah tinggalkan orang itu ya. Pulang. Jangan ganggu lagi. Tinggalkan orang itu ya. Jangan ganggu lagi, kasihan. Sudah lama merasa kesakitan. Biarkan dia tersiksa. Janganlah, kasihan. Kamu kalau disakiti seperti itu mau enggak? Hah? Dia belum hancur. Jangan, kasihanlah. Kalau sampai hancur begitu, mentar. Biarkan dia. Nanti mati. Hartanya terkuras habis. Berarti kamu sengaja gitu, mau menguras hartanya? Ya. Majikanku tidak senang. Usahanya berhasil seperti itu. Nah. Kok apa, lihat saudara berhasil begitu, kenapa enggak senang? Harusnya senang dong. Harusnya senang itu kalau saudara berhasil sukses itu. Bukan urusanmu. Emang bukan urusan saya.
Tapi kan kalau kencang ya. Wala nalo pada mas. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya, hentikan kamu ya. Mau sampai kapan? Kasihan, dia udah habis banyak. Tujuanku belum tercapai. Ternyata penyakitnya ulah kamu, dia berobat ke dokter. Jadi benar kamu menguras hartanya aja berarti ya. Hentikan aja. Ya. Daripada dipaksa kamu nanti sama Pak Ustadz saya ntar mau. Mau kamu. Maju. Tinggalkan ya. Saya saudaranya orang itu yang kamu sakiti. Ya saya gak mencampuri. Namanya sama saudara kan. Kasihan. Allahu Akbar. Allah. Kenapa kamu ikut menyerang? Eh? Aduh, nggak tahu saya lagi capek. Bolon. Keluarkan. Kabur tuh. Kenapa kamu ikut menyerang? Sini, sini. Sini. Kamu urusannya sama saya ya. Di sini. Tinggalkan. Ya. Iya, kalau kamu meninggalkan orang itu, saya juga ikut meninggalkan kamu. Setuju, kalau begitu. Tinggalkan. Kembalikan, kami ke sana. Kemana? Kan kamu datang sendiri, udah pulang. Tahan.
qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi yahlamu ma bayna ayditihim wa ma khalfahum Allah. Apa? Ampun kamu. Ayo pulang kamu. Keluar dari tubuh itu. Keluar. Nuruti. Ya Allah. Ya Allah. Tanpa syarat ini ya. Ya. Walillahi salam. Siapa kamu? Kenapa masih belum keluar dari tubuh itu? Udah kamu ikut keluar juga ya. Ajak teman kamu semua ya. Gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muslimun itu musyah. Inna Alhamdulillah untuk malam ini sudah selesai. Ya intinya berarti tadi itu ada 3 makhluk ya. Gak tahu itu makhluknya jenisnya apa aja. Ya. Intinya ada 3 makhluk aja. Ya kemungkinan itu makhluk tersebut itu suruhan ingin menghancurkan keluarganya si korban itu. Jadi untuk kita semua, kita bisa mengambil iktibar dari kejadian tersebut, mengambil pelajaran, mengambil hikmah, bahwasannya ketika kita berada dalam kesuksesan itu jangan merasa aman dalam titik nyaman. Iya betul. Tetapi kita harus tetap waspada. Selalu mendekatkan diri. Iya, waspada seperti apa? Jadi ketika kita dalam kesuksesan, kita jangan melupakan siapa yang memberi kita kesuksesan. Jadi kita jangan melupakan siapa yang memberi. Insya Allah dengan cara kita selalu bersyukur, mengingat apa yang telah diberikan oleh Tuhan kita kepada kita, insya Allah gangguan-gangguan dari jin, dari hal-hal yang mengganggu kita, insya Allah kita dijauhkan dari semua itu. Jangan melihat orang dari suksesnya saja, hasil. Tapi coba kita lihat, kita selami, ternyata di setiap orang sukses itu masing-masing mempunyai perjalanan. Dia merasakan kesusahan, merasakan kepahitan untuk mencapai kesuksesan. Kita lihat itu. Jangan kita hanya melihat suksesnya saja. Untuk malam ini cukup selesai, alhamdulillah. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya dari kami, karena kami sedang tahap belajar, Pak. Ya. Tahap belajar. Dan doakan kami selalu, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.